Teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan mereview ataupun memasang, cara memasang baterai sendok timbangan. Ini sendok timbangannya model begini. Jadi ini sangat mudah sekali apabila kalian punya hobi memasak di dapur ataupun bikin kue atau untuk menimbang susu ataupun untuk menimbang gula, biasanya gula ini sama tepung. Nah, jadi di sini ada dua cadangan, yang ini gede, yang ini kecil. Ya. Caranya kalau misalkan ini yang gede, pakai yang gede, caranya tinggal cabut doang begini. Kalau misalkan mau yang kecil, silahkan dicabut. Entar dicabut, lalu kita pasangkan seperti ini. Jadi agak susah sih pasangnya pakai kamera. Sangat mudah sekali seperti ini ya tampilannya. Jadi di sini ada mode, ada on off, ada hole. Hole itu untuk menahan. Dan kemudian di sini kalau kalian mau membeli, di sini udah dikasih baterai. Baterainya, tipe baterainya CR2032. Jadi di sini nanti saya akan pasangkan sebuah baterai di belakangnya. Bentar, saya ambil dulu baterainya. Di sini saya akan pasangkan satu buah baterai. Nah, ini baterainya dan akan kita pasangkan di sini. Jangan kebalik ya. Yang plusnya ada di belakang, yang minnya ada di dalam. Jadi di sini ada lambang min. Ada lambang min ya. Yang min itu yang ini, yang plus yang ini ada plusnya. Oke, jadi akan saya pasangkan di sini, kemudian saya tutup. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi modelnya off. Ini off ya kan? Misalkan saya akan menimbang, sebentar. Saya akan menimbang, misalkan ini berat, satu buah baterai. Kita pan dulu ya, dari 00 nih. Kita timbang ini ada berapa. Kalau udah pas dia diem. Empat 3,5 gram ya. Kurang lebih lah seperti itu tampilan sendoknya, seperti ini. Kalau udah pas ya udah kita pencet hole. Nah, jadi meskipun barangnya dilepasin, di sini udah diam, udah kalau kita bahasanya di pause. Nah, jadi penampilannya seperti ini. Apabila kita mau ganti ininya, tinggal dicopot aja, gampang sekali. Dan kemudian kita pasang yang gede. Mudah sekali ya, kita pencet hole. Kemudian kita ini on, seperti ini tampilannya ya. Bagus sekali. Jadi kalau misalkan mau matiin, pencet lama aja, nanti dia mati sendiri. Tapi kalau misalkan mau nyalain, dipencet sekali, dia tampilannya seperti ini. Kalau mau matiin, dipencet tahan lama. Kalau misalkan mau pencet
mode di sini mode. OZ. Kemudian ini Celsius. Ini gram. Nah, ini gram. OZ saya juga enggak tahu OZ apa sih OZ. Ya, seperti itulah. Belum mau matiin, matiin. Oke. Jadi silakan kalian ada di Tokopedia ataupun di Shopee apabila minat ya. Nanti udah plus baterai di dalamnya. Oke. Jangan lupa dibeli ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang hobi memasak. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.